Salam sejahtera Malaysia, kembali bersama dalam channel Sayang. Salam sejahtera kepada semua keluarga Malaysia ini. Saya harap Anda dalam keadaan baik. Selamat menonton video ini. Terima kasih Malaysia karena nonton. Berita-berita yang saya post dalam channel ini Anda boleh komen di bawah. Terima kasih Malaysia karena channel saya. Dan share video ini jika Anda rasa bermanfaat. RM350 hingga RM2000. Berkenaan dengan bayaran BKM, ia akan dilaksanakan secara 4 fasa setahun dengan membabitkan jumlah-jumlah tertentu berdasarkan ketetapan setiap kategori. Jadwal pembayaran BKM mengikut bulan boleh dirujuk. Yang pertama ataupun fasa 1 adalah pada Mac 2022, fasa kedua Jun 2022, fasa ketiga September 2022, dan fasa keempat Desember 2022. Pembayaran BKM akan dilaksanakan dalam beberapa cara mengikut ketetapan semasa permohonan. Ia adalah seperti berikut. Yang pertama, kredit ke akaun bank terkini yang didaftarkan dalam tempoh pengemaskinian ataupun permohonan BKM. Yang kedua, kredit ke akaun bank sedia ada dalam pangkalan data BPR dan BKC sekiranya tiada pengemaskinian maklumat dibuat. Dan yang ketiga, tuntutan tunai di cawangan BSN bagi yang berstatus gagal kredit atau tiada akun bank. Bantuan yang kedua untuk bulan Mac ini, bantuan akan dikreditkan adalah bantuan keuangan BPTAR RM300. Bantuan pelajaran Tunku Abdul Rahman BPTAR adalah dikhususkan kepada pelajar yang berasal dari latar belakang kurang berkemampuan dan meliputi kos sara hidup untuk 2 semester bersamaan dengan 10 bulan sahaja. Bagi pelajar sepenuh masa, program ijazah sarjana muda dari Universiti Awam di Malaysia. Seterusnya adalah bantuan YBR RM1000. Pihak Yayasan Bank Rakyat telah memperkenalkan bantuan awal pengajian. Ia adalah salah satu program membantu pelajar yang mahu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, ke IPTA ataupun IPTS, dan memerlukan bantuan awal. Bantuan ini juga adalah berbentuk sekali bayar, yaitu hanya diberikan sekali sahaja kepada pelajar yang layak. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh para pemohon. Baik, selamat menonton video ini. Terima kasih Malaysia karena nonton. Berita-berita yang saya post dalam channel ini Anda boleh komen di bawah. Terima kasih Malaysia karena channel saya. Dan share video ini jika Anda rasa bermanfaat.